Oh iya, iya. Kapan masuk rumah sakitnya? Oh iya, belum lama. Iya. Oh iya, insya Allah saya tengok. Iya, dibawakan sesuatu insya Allah, iya. Waalaikumsalam. Siapa yang sakit, Bang? Iya. Itu si Kucret teman saya, demam berdarah katanya. Insya Allah saya mau jenguk. Tapi biasanya kalau jenguk orang sakit itu bawa apa ya? Buah. Iya. Buah pepaya begitu? Aduh, Bang. Yang mahalan dikit dong. Apel, anggur, iya. Terus atau mangga. Iya. Masalahnya bukan mahal atau murahnya, tapi itu buah adanya di mana? Mana? Mana ya? Aduh. Mau beli buah pakai apa ya? Masa pakai koran? Aduh, mau minjem Pak Haji? Sungkan. Yang minggu kemarin belum dikembalikan. Aduh, nanti malah ditagih. Aduh, repot ya. Mangga? Wah, Eureka, bravo, banzai. Aduh, ini rezekinya orang baik ini, alhamdulillah. Tapi kok cuma satu. Ayo, yang lain. Ayo jatuh. Ayo jatuh. Lah, enggak ada yang jatuh lagi. Masa cuma satu? Tapi kan ini mangganya Pak Haji ya. Nanti kalau diambil diomelin. Ambil enggak? Ambil sajalah. Tapi sepertinya butuh galah. Ambil galah dulu. Tapi kalau ngambilnya enggak bilang-bilang berarti nyuri dong. Wah, enggak mau saya, enggak mau. Harus izin. Enggak mau. Astagfirullahaladzim. Kalian ini ada dapat tapi tadi cuma satu. Ya. Aduh. Ya. Pak Haji ada enggak di rumah? Tadi sih ada. Iya. Kalau gitu saya ke rumah Pak Haji dulu ya. Iya. Kalian tunggu saja di sini. Iya, oke. Ya. Permisi ya. Iya. Tunggu di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kimi. Ada apa? Bagaimana kalau kita kasih kejutan buat Bang Bawor? Kita bantuin Bang Bawor supaya dapetin mangga. Gimana? Ayo, kita petikin aja mangganya buat Bang Bawor. Jadi bisa buat oleh-oleh temennya yang sakit itu. Iya, betul. Iya. Kita pakai galah aja. Iya, betul. Oke. Okay. Ayo. Aduh, jangan gerak-gerak ke sana kemari. Iya, aku enggak gerak tahu, Kimi. Aduh, kamu yang goyang-goyang. Aku enggak goyang-goyang, aku diam aja. Ini galahnya goyang-goyang mulu nih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bawor? Bang Bawor. Lihat nih, sudah kepetik. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalian petik. Aduh, kenapa dipetik? Emangnya kenapa, Bang Bawor? Katanya Bang Bawor mau jenguk temennya, terus mau ngasih oleh-oleh buah mangga. Nah, jadi kami sudah petikin 6 buah mangga ini. Taruh dulu ya. Ada apa ini rame-rame? Itu enak. Gini, Pak Haji. Beneran, Pak Haji. Saat ini masalahnya bukan karena saya, tapi karena anak-anak ini, Pak. Wallahi, Pak. Bukan saya. Kami kan cuma mau bantuin, Bang Bawor. Sudah, ya. Satu-satu. Atuh, ya. Jelasin, Cok. Satu-satu. Ada apa ini? Nah, jadi gini, Pak. Tadi itu sebenarnya saya punya niat mau ngambil mangganya Pak Haji. Nah, sebenarnya saya punya niat gitu, Pak. Tapi akhirnya saya pikir, kalau nak minta izin kan sama dengan mencuri. Saya nak mau, makanya saya datang ke sini mau minta izin Pak Haji minta mangganya. Tapi keburu dipetik sama anak-anak ini. Kita kan cuma mau bantuin aja ya, Kimi ya. Oh gitu. Ya, saya paham ya. Tapi yang penting mah ya, kalian paham kalau memang sebaiknya minta izin dulu ya, kalau mau ngambil milik orang lain. Ya. Jadinya bagaimana, Pak? Bagaimana itu mangganya, Pak? Boleh. Enggak apa-apa, bawa
Waduh, udah dipetikin terus sama Kimi sama Aldo. Alhamdulillah, Pak Haji. Aduh, terima kasih Kimi Aldo ya. Sama-sama. Tapi Pak Haji. Tapi apa, Bang Bawar? Tadi boleh kan? Kok cuma 6 ya? Waduh, cuma segitu.